Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat siang, ya, selamat sore, pun selamat malam. Gak apa ya, saya sebutkan semuanya. Siapa tahu teman-teman ada yang lagi nonton di pagi hari, mungkin sambil sarapan, atau di siang hari, mungkin saat istirahat kerja, ataupun sore hari ya, sambil istirahat, santai-santai, atau pas malam hari, teman-teman mungkin melihatnya sebelum tidur. Oke, di sini saya akan unboxing tensimeter digital merek Omron 7130 ya kalau nggak salah. Jadi di sini saya akan unboxing. Saya kemarin beli di Shopee ya, pemesanan kalau nggak salah tanggal 24 November tadi siang ya, sampainya. Saya beli dengan harga 529.000. Tapi itu belum termasuk dengan biaya asuransi dan ya biaya ongkos kirim ke daerah saya lah. Ya di sini ada tulisan figelnya, berarti ini barang pecah belah. Saya di sini ya paketnya kemarin saya beli di Shopee. Sekarang kita buka ya, kita unboxing dulu barang ini. Bubble-nya ya. Dan sini ada bubble. Oke. Ini. Ini juga saya beli plester BP online ya. Katanya sih waterproof. Kita lihat, waduh, mereka berjatuhan. Ots, sekarang ini plastiknya. Saya sekarang. Omron yang tipe HEM 7130 itu garansi 5 tahun buatan Jepang. Buatan Jepang ya. Di sini kualitasnya deluxe. Ada sih yang lain yang tipe 7120 atau 8712 itu sih kualitasnya basic. Katanya sih lebih bagus ini, makanya saya pilih lebih ini. Izin edar Kemenkesnya RI. Oke. Automatic Omron. Sekarang kita buka isinya ya. Ada apa saja di dalam. Saya beli plester juga ya, plester ini ya. Nih sebagai tambahan saja sih saya belinya sekalian di tokonya. Oke, taruh sini dulu ya, sekarang kita keluarkan.
Wow, ternyata ada tasnya juga. Lumayan. Terus apa lagi di dalam? Kita lihat. Ya, ada kartu garansi. Kartu garansi. Ombon. Kartu balik. Tuh. Kartu garansi. Terus ada apa lagi? Kita lihat, nah kosong ya. Kita lihat ini ya, instruksi manualnya ya, tensimeter digital hand 7130, indikator tekanan darah, deteksi detak jantung tidak teratur, deteksi pergerakan tubuh, lampu pemandu pemakaian manset. Memori, nah ini dia memori sampai 60 pengukuran, teknologi Intel Sen. Gak bisa lah dibaca lah di sini ya. Ini ada bahasa Indonesia nih sudah. Ya, di situ ada pengenalan alat-alatnya, pengaturan tanggal dan waktu, penggunaan AC adaptor, melihat nilai rata-rata. Oke. Cukup taruh sini dulu. Sekarang kita buka ini dia. Yuk, sekarang alatnya dia keluarkan ya. Kita akan melihat hasil karena kita taruh sini dulu. Satu tiga puluh. Ya. Yanglah unboxing hari ini. Ya, ini pertama kali saya unboxing. Jadi, ada teman-teman yang ingin memberikan saran, masukan, kritik, ya saya persilakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton.